Halo Metaverse, yo, what's going on, uak-uak sekalian, welcome back to this channel, dan ini ada satu game NFT lagi, dan game ini baru merilis proyeknya kemarin ya wak ya. Jadi yang unik dari game ini adalah, ini besutan dari Crypto City Metaverse, yang mana mereka bercita-cita untuk menciptakan dunia paralel di jagat Metaverse ini. Dan mungkin nantinya para player game-game mereka itu bisa terhubung di satu metaverse, di satu universe yang sama, meskipun game-gamenya berbeda. Game-game yang sudah mereka buat proyeknya diantaranya ada CryptoCars, CryptoPlan ya wak. Dan mungkin nantinya mereka semua bakal terhubung dalam satu universe. Anyhow, anyway, terima kasih buat uak-uak yang sudah subscribe ke channel kami. Semoga uak selalu senantiasa sehat dan rezekinya banyak. Karena di sini kami bakal menyajikan info-info tercepat dan terupdate ya wak. Dan let's get ready to rumble. Ini dia Crypto God. And the check and the in and the trot. Dan ini dia Twitter mereka. Bisa dilihat di sini mereka joinnya itu Desember 2021, which is ini baru kemarin ya wak, masih baru. Namun bisa dilihat ini followernya, mungkin karena nama besar CryptoPlan dan CryptoCars ya wak ya, kesuksesan game-game itu proyeknya. Jadi bisa dilihat ketika mereka meluncing yang baru, followernya langsung banyak saja. Nah ini kita nggak bisa percaya begitu aja ya wak, kita lihat dari komentar-komentar postingannya. Nah ini wajar ya, ini 808, oh berarti ini adalah follower asli ya wak. Beda sama yang follower banyak tapi yang like-nya cuma 1-2 gitu wak. Alright, mungkin sekarang kita lihat ke telegramnya. Nah ini dia telegram mereka ya, telegram officialnya. Di sini bisa dilihat ini 26.900 subscriber ya wak. Yang mana ini berarti banyak banget gitu, hype-nya kemungkinan ini tinggi dan ya bisa diperkirakan lah cuannya sama uak-uak. Ini kita lihat komentar-komentarnya banyak ya, $20 soon katanya. Nah ini mereka kemarin baru merayakan CryptoGa 20.000 member gitu wak. Ini ada perayaan-perayaan mereka di sini 15.000 Desember itu 5. Oh ini berarti cepet banget ya. Tanggal 7 Desember mereka mencapai 15.000 member. Lalu kemudian ini baru saja mereka udah 20.000 saja. Jadi beruntunglah Ua yang tahu duluan. Karena ketika Ua tahu duluan, tentu saja opportunity yang Ua dapat juga lebih banyak, seperti airdrop mereka ya Wak ya, dan misi-misi promosi mereka, yang mana Ua bisa ikutan dan mendapatkan reward dari developernya tentu saja. Makanya aneh saranin Ua untuk join sosmednya. Dan ini dia websitenya. Bisa dilihat di atas sini judulnya ini Buburi Cakan ya Wak. Mungkin nanti kita lihat juga white papernya sedikit. Lalu kemudian sekarang kita, oh ini apa tulisannya, protect our crypto city metaverse against the mysterious force from outside the earth. Oke, jadi di sini Wak, mungkin nanti di universe ini atau di crypto city metaverse ya, gua bekerja sebagai guardnya karena di dalamnya udah ada crypto cars dan crypto plan ya. Nanti di sini kalau gua joinnya game yang ini, gua menjadi sebagai guardnya, yang mana nanti guard itu penjaga ya wak ya, yang mana nanti mungkin gua jadi penjaga di crypto city ini. Lalu kemudian kita lihat fitur dari gamenya sendiri ya. Nah di sini bisa dilihat ada training mode, terus ada VVC, lalu kemudian ada VVV mode. Mungkin training mode ini tentu saja latihan ya. VVC itu player versus computer mode ya Wak. Biasanya Ua melawan komputer, lalu kemudian nanti dapat reward dari developernya, tergantung misi-misi harian yang Ua selesaikan. Lalu kemudian ada VVV mode, tentu saja player versus player ya, yang mana Ua bisa melawan player lainnya. Oke, sekarang kita lihat senjatanya. Nah, senjatanya ini adalah NFT crypto gun. Get your own gun, be a guardian to protect our crypto city metaverse.
Jadi kita akan milih senjata-senjatanya gitu di sini, Wak. Nanti kita bisa dapat chicken chiki. Ini spesial ya. Lalu kemudian ada yang plasma itu sweet assault. Yang spesial nih biasanya senjata-senjata yang aneh ya, Wak. Lalu kemudian di sini ada plasma electro rabbit, lalu kemudian ada gum galting, ini pelontar permen karet ya. Lalu ada silent tiger, double shoot, mungkin double shoot ini dua kali nembaknya lasernya ya. Lalu kemudian ada heaven cheese. Apa ini heaven cheese? Keju surga gitu. Lalu ada pow punch. Dan kita lanjut. Ini ada gun stores atau toko senjatanya ya. Jadi si toko senjatanya ini beda-beda, Wak. Where our guardians can exchange crypto guard NFT guns. Jadi kita bisa menukar crypto guard kita menjadi NFT gun. Senjatanya beda-beda tergantung tokonya. Oke, lanjut. Nah, ini dia timnya, bisa gua lihat sendiri di sini. Ini timnya menggunakan foto asli ya, Wak ya. Di sini nama-namanya. Aneh enggak bisa baca nama-namanya karena takut salah ucap. Dan selanjutnya ini ada investornya. Ini VN Smart Chain ya. Lalu kemudian ada partners and backer. Nah, ini buat gua yang belum tahu, VN Smart Chain ini adalah blockchain yang buatan Vietnam ya, Wak ya, yang mana mereka sangat terkenal di sana. Lalu kemudian di bawah sini ada partner and backernya. Nah, tentu saja ada CryptoCars ya, yang mana mereka adalah game yang masih satu grup dengan game ini. Lalu ada CryptoPlan juga. Kemudian ada CoinMarketCap dan CoinGecko. Jadi ini blockchain-nya mereka menggunakan VN Smart Chain. Dan kalau kita jalan-jalan sedikit ke websitenya dari VN Smart Chain ini, yang mana mereka blockchain buatan mereka sendiri ya, Wak ya. Nah, di sini bisa Wak lihat ada beberapa proyek yang sedang mereka jalankan, dan tentu saja ini ada CryptoCars dan CryptoPlan. Lalu kemudian yang paling baru ini CryptoGal. Jadi mereka masih satu kesatuan gitu, Wak. Mereka membuat community yang sangat kuat, dan kayaknya ini kalau beneran sukses si proyeknya dan terus bermunculan proyek-proyek baru mereka, apalagi digabung dalam satu metaverse, ini bisa menjadi game yang sangat besar ya, Wak ya, atau metaverse ya yang lumayan komplit gitu di dalamnya. Alright. Dan ini kita sekarang berada di white papernya. Wak bisa baca-baca sendiri nanti di sini. Yang jelas ini dulu pertamanya dia bikin CryptoCars ya, CryptoCars City Foundation. Yang mana si CryptoCars ini adalah sebuah game di dalam Crypto City Metaverse ya, Wak ya. Jadi nantinya di dalam Crypto City Metaverse ini ada berbagai game yang bakalan saling berhubungan gitu. Jadi satu universe dengan berbagai game di dalamnya. Nah, si metaverse-nya ini adalah Crypto City ya, Wak. Jadi nanti komplit banget gitu di Crypto City Metaverse ini. Nah, oke, lanjut. Chapter 2 ini bisa gua lihat ya, to the moon. Nah, ini mah mungkin lebih ke visi misi mereka gitu, Wak. Sekarang kita langsung saja wait a minute. Ke gameplay dari si Crypto Guard ini ya, Wak. Nah, di sini gameplaynya bisa gua lihat sendiri. Di sini ada fire rate, range damage, bullet ya. Fight against the force of the outer space. Jadi kita melawan makhluk-makhluk yang dari luar angkasa gitu, Wak. As the player must be armored with a gun. Jadi setiap player itu harus dipersenjatai. Depending on your gun level, tergantung kepada level senjata kita gitu, Wak. The firepower will differ among them, which are fire rate, range, damage, bullet. Okay. The mission of Guardian is take a part in the immersive training to improve their skill. Okay. Jadi ketika untuk mengimprove skillnya itu menggunakan training ya, training mode di sini, Wak. Kita lihat saja di sini training mode-nya itu seperti apa. Nah, mungkin bisa dilihat sama UAS sendiri nanti ya. Lalu kemudian PVC-nya
seperti apa, ini belum ada deskripsi ya, karena ini masih benar-benar early gitu Wak. Lalu nanti ada VVV tentu saja. Nah, play to earn modelnya adalah seperti ini Wak. Ini mungkin yang paling penting ya. Nah, di sini bisa dilihat, when starting the real war, player need to equip themselves with really good and powerful gun. Jadi kita ketika memulainya, gua harus mempersenjatai karakter gua gitu. Nah, di sini ya, Guardian can open box or buy them on the marketplace between player. Jadi nanti gua bisa membeli box ya atau membeli dari player lain gitu gua untuk senjatanya. Nah, cara menghasilkannya adalah taking part in training mode. Jadi gua menjadi ikut ambil bagian dalam latihan, lalu PVC dan PVV ya, and earn valuable token plus experience gitu Wak. Jadi gua bisa dapat dari VVC, VVV dan training mode. Jadi semuanya bisa dapat. Lalu kemudian dengan cara menjual armor dan equipment gua tentu saja di marketplace ya. Lalu bisa juga dengan menjual senjata. Spend. Nah, ini spendnya, buy box to open gun. Jadi spend tuh yang gua keluarkan tuh untuk apa aja gitu. Nah, lalu kemudian ada membeli armor equipment to upgrade current gun. Jadi beli armor nih untuk mengupgrade-nya. Lalu kemudian membeli senjatanya juga. Nah, itu yang bisa dikeluarkan. Lalu tokenomics-nya di sini masih coming soon ya, Wak. Karena ini masih benar-benar baru. Mungkin sebagai bayangan, gua bisa ngelihat game-game yang sebelumnya kayak CryptoCar dan CryptoPlan. Jadi mereka masih satu universe, bisa gua lihat di sana. Ada kemungkinan isi ini menggunakan token yang sama gitu, Wak. Karena kalau satu universe sih biasanya biar lebih mudah kayak gitu ya, Wak. Namun kita lihat saja nanti. Okay, Big Chain DB from the technology that have built the success CryptoCars and CryptoPlan. Okay. Token Bridge, we continue to use them in more powerful improvement. Okay, jadi sama ya, Wak, ya, kayak CryptoCars dan CryptoPlan di sini. Nah, ini Token Bridge itu adalah link how Binance made Binance Bridge. Connect Ethereum blockchain and Binance Smart Chain. Oke, jadi ini nanti mungkin bisa terkonek sama blockchain-nya BSC sama ETH juga ya, menggunakan teknologi bridge ini ya, token bridge ini. Lalu kemudian ini ada roadmap-nya, bisa gua lihat di sini. Desember ya, Wak, ini masih hangat gitu, Wak. Event update. Ini dari Desember, terus kemudian Desember 7 ya. Website and white paper release yang mana sekarang ya, Wak, ya. Lalu kemudian tanggal 8 nih, marketing event amanya, YouTube review to spread this next step crypto city metaverse crypto god to everyone. Desembernya nanti ada airdropnya di bulan Desember. Jadi gua siap-siap aja nih buat yang mau ikutan airdrop dan waitlist itu 9 Desember. Ane saranin gua pantengin webnya atau sosmednya, Wak. Nah, bisa dilihat sendiri sama gua sisanya nanti. Alright, mungkin segitu dulu ya, Wak, untuk Crypto God ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Dadah, bye-bye.